Ternyata alasan pertama Arhan menikah dengan anak Andrei Rosetti, Aji Jasasa. Ya, Pratama Arhan dan Aji Jasasa menikah pada Agustus 2023 yang lalu. Pernikahan keduanya menyita perhatian publik. Pasalnya Sasso Arhan, pemain timnas Indonesia yang mendapatkan banyak perhatian publik. Diketahui Arhan dan Anjia bisa dikatakan menikah muda. Mereka resmi mengikat janji suci pada 20 Agustus 2023 yang lalu. Arhan menikah di usianya yang ke-22, sedangkan sang istri baru 20 tahun. Terlebih ia menikahi anak politisi Gerindra, Andrei Rosiade. Keduanya sebelumnya tak pernah dikabarkan dekat, sampai akhirnya tiba-tiba menikah di Jepang. Namun pernikahan keduanya mendapatkan support dari para netizen. Bahkan banyak yang penasaran dengan kehidupan pasangan suami istri ini. Di usia pernikahan yang baru menginjak 3 bulan, Arhan dan Anjia tak lepas dari sorotan publik. Bahkan Pratama Arhan melakukan selebrasi pujin untuk istrinya saat mencetak gol di kualifikasi Piala Asia U23 2023 yang lalu. Foto maupun video yang menampilkan keduanya sering viral dan selalu dibanjiri oleh para warganet. Bahkan banyak yang penasaran dengan kehidupan pasangan suami istri ini. Di usia pernikahan yang baru menginjak 3 bulan, Arhan dan Anjia tak lepas dari sorotan publik. Bahkan Pratama Arhan melakukan selebrasi pujian untuk istrinya saat mencetak gol. Pratama Arhan dan Anjia Sasa menyambangi rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk bertemu Cipung. Diketahui keduanya begitu mengidolakan Ryan Shah alias Cipung. Saat bertemu Cipung, Anjia dan Pratama Arhan nampak begitu antusias. Momen kedatangan Arhan dan Anjia muncul di kanal Rans Entertainment. Dalam video tersebut, Arhan dan Anjia kedapatan bertemu langsung dengan Nagita Slavina. Arhan dan Anjia pun tak lepas dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Nagita. Dan sesekali Anjia dan Arhan selalu berpegangan tangan, walaupun terlihat salting, hingga digodain sama Nagita. Ya beginilah kalau pasangan baru nikah masih malu-malu deh.